aku udah siapin makan malam loh untuk Mas. Gak usah nungguin aku, karena aku belum tahu kapan aku pulang. Kamu urus aja suami kamu sebelum dia pergi ninggalin kamu. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Alia menunggu Mario pulang dan sudah siapkan makan malam buat keluarganya. Tapi jawaban Mario membuat Alia sedikit kecewa. Mario minta pada Alia untuk tidak menunggunya dan telepon langsung dimatikan. Terbesit di pikiran Alia menduga Mario sedang dekat dengan perempuan lain. Mario masih memikirkan dan belum beri jawaban soal tawaran Alia untuk memperbarui janji pernikahan mereka. Mario kadang masih berpikir jika Alicia masih bisa mengulangi kesalahannya yaitu berselingkuh di belakangnya. Sementara itu, berkat bantuan Felix, Alicia berhasil mengkambing hitamkan Aris. Tapi Aris tak akan tinggal diam begitu saja. Aris akan cari tahu siapa orang yang sudah membuat dirinya difitnah. Di sisi lain, Alia tegas dan tak takut menghadapi Amara. Amara selalu ikut campur dengan urusan Alia dan Mario. Alia tegaskan pada Amara supaya Amara urus saja suaminya sendiri. Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini hanya di SCTV.